Rini. Amazing. Good morning, good morning, good morning everyone. A very good morning to all of you. Okay, hari ni kita dah Syawal ke berapa, you ask? Boleh type di ruangan chat, kita sudah berada di Syawal yang ke berapa? Ha, Syawal ke berapa? You ask boleh bagi tahu tak? Okay, you ask nampak tak muka Kak Yus? Siapa nampak muka Kak Yus? Boleh bagi satu tak? Siapa nampak muka Kak Yus? Boleh bagi satu, satu, satu. Amazing. Alhamdulillah. Okay, yes. Kita berada pada Syawal yang ke-8. Okay, kita dah berpuasa sepanjang bulan puasa. Sebelum kita nak pergi ke Syawal, Kak Yus ingin ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua yang berjuang mati-matian sepanjang bulan puasa hari tu. Okay, Kak Yus, alhamdulillah Kak Yus tengok kan, pada bulan puasa ada peningkatan sisi. Yang mana meningkat, Kayu ucapkan jutaan tahniah kepada anda semua yang meningkat. Walaupun anda meningkat 1%, 2% ataupun naik 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, you kena bersyukur, you kena bangga dan you kena lagi aim higher, sebab dalam perniagaan sangat penting ada peningkatan. Siapa setuju bagi api? Siapa setuju bagi api? Api, api. Come on guys. Come on, bagi api, api. Banyak, 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 banyak api. Amazing. Kak Lisa tengok api. Kak Lisa semangat korang hari ni. Sebab biasanya bulan Ramadan kan, bulan Ramadan, bulan puasa, orang lemau. Tapi Kak Yus nak puji kepada anda semua. Subhanallah, alhamdulillah, Kak Yus melihat peningkatan sisi. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, ada 10 sisi naik. Alhamdulillah. Tapi pada yang masih lagi stuck, masih lagi macam, Kak Yus, apa, kenapa macam ni saya? Kak Yus, help, help, help. Air dah sampai ke hidung dah. Sikit lagi nak lemas. Allahu Akbar. Don't worry. InsyaAllah. Kita ada lagi bulan Syawal ni untuk kita meningkatkan kita punya perniagaan. Okay. Tapi kan Kak Yus nak share dengan anda semua. Dah cukup ke masuk ni? Cukup ke? Come on guys. Cukup ke? Lepas tu kenapa tak on video? Untuk menjadi seorang leader, anda kena on video guys. Anda kena on video, anda kena raise hand. Itu baru leader. Yang masuk daripada yakin ni, Kak Yus assume korang semua leader. Korang bukan biasa-biasa, setuju tak? Siapa sini biasa-biasa? Tak ada. Yang masuk daripada yakin, you are amazing. You adalah luar biasa, okay? Alright, so bila dah masuk bulan Syawal, macam mana pula nak momentum, momentum nak kasi naik? Macam mana Kak Yus? Saya ni beraya lah Kak Yus. Aduh, beraya-beraya pun jangan lupa anda kena bawa buku. Buku apa? Kena bawa tak buku ni? Kena bawa tak? Buku ni kena bawa. Ini kita punya senjata ni. Apa lagi kena bawa? Apa lagi kena bawa bila beraya? Jangan hanya bawa perut yang kosong. Bawa buku GEP, bawa set demo. Tak apa, cari masa untuk buat sharing. Ingat, anda jangan rasa bersalah tau. Sebab Kak Yus tahu, ramai yang rasa macam, Kak Yus rasa bersalah lah Kak Yus pergi rumah orang nak beraya ataupun datang rumah saya, nak beraya saya nak menjual. Kak Yus tak suruh korang menjual. Kenapa nak pergi menjual? Kita share, betul tak? Okey, contoh orang kata, akak sihat sekarang kan? Umur dah 75 kak. Tapi ya Allah, segak lagi. Ataupun orang tegur, kau dah kurus lah sekarang? Lawanya kulit muka kau. Nampak tak? Nampak tak? Manusia kan dia suka sangat menegur, betul tak? Dia nampak kita ditegur fizikal kita, betul tak? Setuju tak? Kan dia nampak kita dah kurus, kita dah slim, dia nampak kita bertenaga tak sesuai dengan usia, umur 75 tapi gaya macam 25 tahun, segaknya kita kan. So waktu itulah buka mulut, just open your what? Tak ada orang tulis kat ruangan chat. Geram, Kak Yus geram ni. Kak Yus geram, jangan main. Nak gila korang. Just open your mouth. Okay, insyaAllah. Kak Yus bagi tahu tips tu je. Maknanya kalau ada orang tegur kita, sihat kau sekarang, bagus. Ataupun orang tegur mak kita, kak, sihatnya kan. Kau dengar, you dengar tau. Yelah, mak saya dia minum ni. Masuk guys, masuk. Jangan tunggu-tunggu, jarum terus masuk. Boleh? So dah nampak idea kan? Macam mana musim perayaan ni, you boleh dapat sisi yang lagi besar, lagi hebat. InsyaAllah. Okay, so
Berapa orang baru raise hand? Oh my God. Oh my God. What is this? What is this, guys? What is this? Kita kalau boleh, kita nak lagi 10 orang angkat tangan. Boleh tak? Kita dah nampak kalau saya sebut nama-nama orang yang antara yang pertama kat tangan. Kita ada Nurul Asila, kita ada Hasya, kita ada Ken NG, PCM, Jakita, PCM Rawani, Tokok Sun, Shim dan juga siapa Shim? So ini ada orang-orang yang masya-Allah, insya-Allah dia akan dapat result lebih besar pada tahun ini dan juga bulan ni semua dia akan dapat lebih besar. So yang lain tak nak ke? Yang lain you have to show up. Okay, last. Kali saya share pada you all. Last. Kak Yus ada announcement, boleh tak? Ada announcement sikit, boleh tak? Okay, Kak Yus nak share screen sikit eh. Announcement. Alright, okay. Announcement. Okay, nampak tak Kak Yus punya slide? Come on, do you see my slide? If you see my slide, give me fire. I like fireworks, you know? Okay. Siapa lagi yang belum promote? Mute. Tolong unmute sayang. Okay, siapa lagi yang belum promote lagi? Kita punya kickstart. Kak Yus takut tau. Kenapa takut beraya? Lupa. Kita punya kickstart bila? Korang, kita punya kickstart adalah pada 21 Mei 2022, hari Sabtu, 10 pagi. Jadi Kak Yus minta pada anda semua, jangan korang buat open house hari itu. Faham? Boleh tak semua janji? Sebab hari Sabtu, musim raya, masih lagi nak buat open house apa semua kan. So you all sebagai seorang leader, korang jangan buat open house. Dah lah buat open house, korang jemput pula downline datang. Dah, semua tak masuk kickstart. Tak mau macam tu. Sebab Kak Yus bagi tahu pada you all, kickstart kali ni adalah antara kickstart yang sangat istimewa yang Kak Yus sendiri tak mahu lepaskan. Kerana apa? Kerana dia punya tajuk adalah era 955 tau. Iaitu tajuk yang akan emphasiskan apakah cabaran, apakah cara jalan untuk kita menghadapi era 955 ni. So kita ada 3 orang host yang luar biasa dan you all tengok kita punya speaker ni. Speaker-speaker ni semua muka-muka jutawan. Kalau kita nak berjaya, kita kena belajar dengan yang dah melalui jalan tersebut. Dan you tengok mereka juga ada result. So kita ada tajuk dia, Forever adalah pilihan muktamad. Kemudian kita ada part-time 2EM dan CBM. Siapa yang buat part-time? You kena sangat-sangat fokus dalam kita punya training kickstart ini. Kemudian powerful of sponsoring. You nampak tak antara kita punya speaker ni, 2 orang ni luar biasa. Okay, Papa Berry ni top recruiter 2 kali berturut-turut tau. So tak nak belajar ke? Kemudian Mary ni 7 bulan jadi CBM. Mesti nak kena belajar. Kemudian kita ada bina ketahanan harungi cabaran. Tahun ni mencabar tak kaitannya? Kaitannya pada you all. Tahun ni mencabar tak? Kalau you rasa tahun ni mencabar tulis ya. Kalau you rasa tahun ni mencabar tulis ya. Tulis ya saja. Yes. Bila you tahu tahun ni mencabar, you kena masuk kickstart sebab ada jawapannya bagaimana you nak atasi cabaran-cabaran yang you hadapi, yang team you hadapi. So kita akan bersama dengan PCM Rawani dan Izzati macam mana nak bina defense system yang sangat kuat untuk hadapi cabaran era 955. InsyaAllah Kak Yus yakin ke semua speaker-speaker kita akan memberi yang terbaik. Kemudian sekarang ni you all nampak tak? Kita ni setiap tahun, semua FBO-FBO, kita fight untuk jadi CBM. Tak kisah pangkat you apa. You AS ke, you supervisor ke. Every time masuk tahun baru, matlamat kita pada tahun tersebut adalah untuk jadi CBM. Korang dengar baik-baik. Jangan fikir jadi CBM ni hanya untuk orang-orang lama. Jadi CBM ni hanya untuk orang dah manager. Tak. Siapa yang masih lagi AS, masih supervisor, bila you masuk tahun baru, you punya matlamat jangka pendek ni adalah CBM. Jadi sekarang ni kita dah berada dalam mode global rally. Mode global rally di mana Sifu Dato' Desmond dah terbang ke Abu Dhabi. Kak Yus dan beberapa orang CBM seperti Kak Yus, CBM Ina, CBM Ezalin, CBM level 2 kita ni tak pergi ya, kerana adalah kita punya halangan yang tak dapat nak pergi. Tapi kita meraihkan daripada jauh sebab kita ada Zoom tau. Okay, jadi
Kak Ayu saran kepada you all semua yang mana yang mana betul-betul nak berjaya di Forever, kau letakkan mataman untuk mencapai tahap CBN. Jadi kan, macam mana kita sebagai seorang leader nak tahu, macam mana kita sebagai seorang leader ni nak tahu yang kita punya orang ni, kita punya team ni, okay? Sebab you all kena faham tau. Leader dia akan tengok siapa yang nak. Jadi, macam mana kita nak tahu siapa yang nak? Kalau sekarang ni tengah musim global rally, siapa yang bercakap pasal benda lain, dia tak nak lah tu maknanya. Tapi kalau masuk bulan global rally ni, dia punya post asyik cakap pasal global rally, global rally, global rally, bermakna orang ni memang nak sangat-sangat. So, you all kena fokus pada sepanjang minggu global rally ni, korang kena all out bercerita tentang global rally. Okay? Ambil gambar-gambar daripada kita punya CBM-CBM yang pergi ke global rally. Ambil gambar diorang. Kita kena ucap terima kasih kepada mana-mana CBM-CBM yang pergi global rally, yang ambil gambar, yang sediakan material untuk kita. Korang kena ambil leverage, tunjuk pada dunia. Nanti bila CBM, berapa bulan 14 Mei, kita akan dapat check. Kak Yus, Dato' Desmond, CBM-CBM kita semua ni akan dapat check. Leveragekan check kita orang, okay? So, siapa excited nak tengok check-check CBM? Siapa excited nak tengok check CBM? CBM-CBM daripada BOI? You all kena excited tengok Sebab tahun ni kita dah ramai sangat CBM level 2. Yang mana sekarang ni matlamat kita bukan nak jadi CBM dah. Matlamat kita nak jadi CBM level 2. Okay? So, who with me? Who with me yang nak jadi CBM tahun ni? Angkat tangan! Siapa yang nak bersama-sama dengan Kak Yus untuk jadi CBM tahun ni? Angkat tangan! Raise hand! Raise hand! Tak aci raise hand kat ruangan chat. Tak aci! Raise hand! Raise hand! Alright, okay. So, tidak membuang masa, Kak Yus akan memanggil orang pertama yang raise hand tadi. Okay, now kita panggil yang bernama Nurul Asila. Come on, Nurul Asila, you can unmute. Mana Asila? Asila! Asila! Kak Yus buka. Asila, where are you? Okay, salam masuklah. Pagi. Pagi. Terima kasih Kak Yus bagi peluang hari ni. Dapat orang pertama pula tu. Ya Allah, excitednya. Ni excited sebab minggu pertama, bulan lima, saya dapat orang pertama. Ya Allah, minta Asila lebih tinggi lagi Asila momentum. Bersyukur sangat. Bersyukur. Raya tahun ni walaupun sama kata makan macam-macam pun Asila, Alhamdulillah. Makan aloe vera ke mana sahaja. Tak ada sekepul langsung bulan tahun ni. Alhamdulillah sangat. Dan yang paling best, Asila full puasa tahun ni. Dan tak ada gasik langsung. Itu yang paling, ya Allah, paling walaupun tak bangun sahur, macam still bertenaga untuk bekerja. Ya Allah, bersyukur sangat-sangat dengan produk Forever. Dan baru-baru ni Asila pergi rumah adik Asila. Dia sapu. Asila sapu kat dia punya kaki. Alamasa pun macam kata, "Dik, kau sapu apa? Alamasa ni." Cakap, lengur kaki lah. Kata, "Macam pun nak sapu kan?" Lepas tu dia terus grab. Alamasa dengan MSM je. So macam, saya just sapu kaki macam sekejap je. Sedap lah adik. Ada tak bawa? Macam nak beli? Kita terus beli. Kata, ya Allah. Macam kita betul. Kita share daripada hati. Kita share apa kita pakai. Orang tengok dan orang akan nak cuba kan. Semalam pula Asli dah buat. Makan-makan sikit. Tu mak kawan-kawan Asli dah cuba. Dengan aloe vera je kita. Dia kata ada stok tak botol kuning dengan aloe vera. Kata ada. Kita ya Allah benda tu. Sama kata. Dia ambil aloe vera. Dia ambil aloe vera. Ya Allah, rasa macam betul kita ada start, kita boleh bagi dulu kan. Macam bestnya, macam benda tu orang dah nampak. Makcik dah sihat, dah rasa apa, dah kurang. Macam punya berat badan ringan. Macam mana makcik turun, minum aloe vera hari tu. Macam benda tu kita rasa dapat tolong orang kan. Macam ya Allah, seronok ni. Walaupun tak dapat tolong cari duit, kesihatan dapat pun kita rasa seronok. Yang ketiga, madu hari tu. Saya balik kampung. Makcik rasa batuk. Sebetulnya Aisyah minum madu. Dia kata, minum apa madu? Dia kata, dia pun ada minum madu tualang. Saya kata, madu tualang tu cuba saya bagi sesudu madu Forever. Malam tu dia tidur dengan nyenyak. Lepas tu esok dia kata, ada tak madu? Ada apa? Dia kata, nak. Dia kata, dia gerak terus madu kita. Dia kata, lepas tu semalam saya tiba, dah tak batuk, dah kurang sangat batuk dia. Sebab semalam sama dia teruk sangat sampai tidur malam. Cakap, ya Allah tangka. Dia kata, seronoknya. Itu saya kata dengan suami saya, tak payah nak
Kita 80 lah. Kita usaha-usaha je. Kita bagi flyer. Kita cerita. Orang tak nak tak apa je. Lama-lama nanti orang akan terbuka hati. Dan cari kita balik. Just kita teruskan apa kita buat. Walaupun kecil benda kita buat. Kita Allah akan nampak benda tu. Yang paling best kan. Kak Yusof saya sekarang dah banyak bagi support. For forever. Kita boleh buat. Apa yang nak buat. Dia bagi support. Dia macam. Bila kita. Dulu buat seorang kan. Bila suami dah macam. Lebih senang macam tu. Macam semua je benda tu berjalan. Dan angin anak saya pun makin sihat. Hari tu dia tak sihat waktu belum puasa tu. Dan saya dah tengok teruk dah nampak dia punya macam nafas macam laju. Saya campur je ada picit apa madu dengan propolis. Di propolis. Dan 2 hari dia sihat anak saya. Semua tanya, makan apa? Anak kamu siapa yang sihat? Hari tu tak sihat. Cakap madu dengan propolis je orang bagi je. Ya ke? Lepas tu macam bertanya, ramai bertanya pasal budak kan. Sebab kan HFMD sekarang ni. Dengan kita keluar aja salam kan. Ramai yang anak saya nampak. Aku saja anak dia masuk hospital sebab. Dan kita semua cakap, Alhamdulillah. Cakap, Asyik tak ada apa-apa. Lepas tu ada PM saya, akak anak akak makan apa? Tak sihat je anak akak. Cakap saya, anak akak memang ada pictures, makan madu je. Lepas tu macam derang macam bertanya sebab mungkin daripada testimoni anak yang kita, dan kita sendiri sihat, nampak kita keberkesanan produk tu. Kita tak boleh, kita tak ada paksa orang nak beli untuk kita punya produk. Biar dia orang terima sendiri, tengok apa jadi kat diri sendiri, diri kita yang pengguna kan. Harinya tu dia kata, eh forever tak ada artis pakai ke? Cakap, ada juga tapi dia orang tak bukan kita punya ruta. Nak guna, nak jadi tu kita kena pakai, kita share ke orang. Itu je dia punya testimoni juga. Diri sendiri yang terbagus, yang dah bagus ni. Yang paling best kat Yus. Malu nak cakap. Ya Allah, aku tak tahu apa. Doakanlah kalau apa, hasilnya terus sihat dan terus dapat nak capai apa yang saya dapat secepat mungkin. Tak sabar-sabar rasanya. Tak sabar-sabar sangat. Dan apa, global ready saya tengok. Ya, bestnya semalam kita tengok live. Datuk semalam, wah, best cantik tempat Datuk tu. Ya, cakap seronok sangat-sangat. Ya. Tengok apa tu. Alah, live Datuk. Orang cakap dekat Abu Dhabi. Tengok, wah. Anak saya kata, Umi, jom pergi sana, Umi. Wah, wow, anak saya, bakal saya. Dia kata, Umi, jom pergi. Jom pergi, Umi, ikut Datuk. Kan Aisyah, kan? Orang kaya. Aku kaya nak cerita pasal testimoni, pasal bulan puasa dengan raya ni. Alhamdulillah, saya sihat lagi. Terima kasih, Kak Yus. Bye. Okay, bye. Bagus. Tengok apa tu CBM-CBM yang pergi Global Rally. Diorang buat live ke apa ke. Share. Ambil gambar diorang. Share. Leverage kan. Okay, yang seterusnya kita akan panggil. Oh, Kak Hasiah Yassin. Okay, Kak Hasiah Yassin boleh unmute. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi-pagi, Yus. Pagi, Akak. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Maaf, saya batin. Akak, syukur Alhamdulillah, walaupun kesihatan macam ini, Alhamdulillah, produk akak tetap makan, syukur Alhamdulillah. Dan yang kedua, akak bersyukur Alhamdulillah, walaupun akak tak pergi berjalan raya, tapi akak tetap dalam dengan handphone. Handphone memang tak tinggal. Kata anak-anak, mak ni macam budak-budak. Dia kata, handphone tak lepas pada tangan. Okeylah tu, sebab berhasil. Akak follow akak punya upline, akak punya prospek-prospek semua daripada daripada handphone. Walaupun akak tak keluar, Alhamdulillah akak dapat juga masuk sale. Dia orang pun tengok pada kita. Akak suka keluarkan akak punya diri di diri akak. Akak punya pengalaman akak, muka akak dulu dengan sekarang. Dia orang nampak. Akak rasa terharulah bila akak keluar akak punya gambar produk akak, muka akak sendiri, dia orang tanya, akak pakai apa, akak guna apa, dia kata dia. Akak apa-apa keluar lah, apa yang akak pakai. Sabun dekado, apa elopis, semua akak keluarkan, apa yang akak makan semua akak keluarkan. Dia kata banyaknya akak makan, dia kata dia. Kita nak sihat kan. Itu walaupun dia orang kata
Ikan mahal tu kak, dia cakap. Pada akak tak mahal, mahal lagi kesihatan kita. Kalau kita jaga kesihatan kita, kita rasa tak mahal pun apa yang kita makan. Itu nak bakar lah dia kan. Tapi alhamdulillah lah, walaupun akak duduk kat rumah, masuk juga lah pos-pos-pos-pos, banyak juga lah kawan-kawan yang bertanya. Alhamdulillah close apa yang akak syorkan diorang, kalau nak sihat, nak cantik macam akak, ikut apa yang akak cakap. Itu apa, jangan kira harga. Kita harga diri kita. Kita nak sihat, kita kena harga diri kita. Harga barang kita jangan nilaikan. Semuanya barang kalau kita nak nilaikan, kita tak dapatlah kesihatan yang baik, yang sihat. Akak cakap gitu. Alhamdulillah lah, setakat ni sampai sekarang ni akak masih melayani akak punya prospek. Walaupun akak tengok sampai yaki, tapi sekejap-sekejap keluar tengok akak punya prospek, banyak pertanyaan diorang kan. RTC, madu, alhamdulillah lah. Tapi itulah, kita bila orang bertanya, kita ada barang. Kita kena ada stok. Jadi alhamdulillah bila diorang tanya, akak tunjuk stok akak. Eh, banyaknya stok akak. Dia cakap itu. Akak kata akak ni kedai, akak cakap. Akak mesti ada barang. Orang tanya, barang kita dah ada. Alhamdulillah, syukur. Dan yang keempat, akak suka alhamdulillah lah. Walaupun akak tak keluar, akak akan dapatkan juga di posisi sebelum 15 hari bulan. Akak memang target tu, 5 sisi tu, dan selebih-lebihnya akak kalau boleh nak selebih-lebihnya nak ke Abu Dhabi tengok diorang pergi Abu Dhabi, semangat tu. Semangat pergi Abu Dhabi. Tapi mudah-mudahan rezeki diorang akan doakan juga kita-kita yang belum tercapai ni. Mudah-mudahan tahun depan 2023 kita pula pergi ke sana kan. Itulah doa-doa kita sama-sama, yang pergi, yang dah lepas. Syukur alhamdulillah, itu dah rezeki diorang. Mungkin rezeki kita tahun depan pula. Kita cuba, kita buat. Orang kata kita jangan putus asa. Forever ni dah mutlamat kita. Itulah perniagaan kita, bisnes kita, kita kena jaga. Pada akak, forever itulah mutlamat akak lah. Matlamat akak itulah forever, tak ada akan beralih arah lagi. Apa jadi, orang kata cabaran memang makin menjadi, makin kuat cabaran kita nak capai sesuatu tu. Tapi kita kena kuat lah. Apapun kita kena teruskan. Itu je lah Yus, akak punya sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesalahan orang tua, sama-sama kak. Okey, bagus kak. Yang penting saya suka sangat bila kak cakap, kena ada stop. Okey, Kak Yus bagi tahu pada you all semua. Okey, Kak Yus bagi tahu pada tim Kak Yus kak cakap, bila kita masuk musim-musim perayaan, tolong take note ya sahabat-sahabat sekalian, semua leader-leader Forever Living, bila masuk musim perayaan, you all akan tahu akan ada kelewatan, betul tak? Akan ada kelewatan pada post bagai apa, betul tak? Jadi you all kena, korang kena tulis besar-besar dekat FB korang, korang offer perkhidmatan COD pada kawasan yang berdekatan. Korang kena buat macam tu. That's why kalau nak COD ni kena ada apa guys? Kalau nak ada servis COD ni kena ada apa? Kena ada, jangan korangkan chat, kena ada apa? Kena ada apa? Beritahu, kena ada stop. Jadi sebab itu pada bulan puasa baru ni, Kak Yus bersyukur ya, tim Kak Yus ada peningkatan sisi. Sebab kita beritahu, jangan fikir bulan puasa je apa-apa perayaan, tak kisah apa perayaan, korang kena announcekan tentang fokus servis COD. Jadi tolong daripada sekarang, korang dah nak kena ada stop. Pilih stok yang terhangat di pasaran seperti RTC, aloe vera gel, nectar, even set Ramadan pun Kak Yus buat stok tau. Buat berapa tak ada lah, banyak aku ada lah 5 ketul kotak tu. Ada 5 ketul kotak, kita rolling macam tu, okay? So bagus, nampak tak Kak Hasyah dah berusia berapa tahun dah tu, tapi semangat. Jadi kita generasi muda kena lagi semangat, okay? Kita doakan semoga Kak Hasyah capai lebih daripada 5 sisi, insyaAllah. Mana tahu kan, berkat doa usaha yang tidak berbelah bagi, kalau Tuhan nak jadikan maka terjadilah, insyaAllah Kak Hasyah bakal menjadi CBF tahun ni, fight all out ya Kak Hasyah ya. Okay, now kita terus kepada Ken and Jean. Where are you? Where are you, Ken? Unmute yourself now.
Hai. Selamat pagi semua. Pagi. Yeah. Wah, kok I banyak excited tengok itu Kak Yuslinda panggil I tau ah. Hari itu wah, I first time, actually I first time tengok Kak Yuslinda talking ah. Wah, excited. Betul-betul buat saya excited lah. Wah, I bagi tau kosong cakap, wah, kenapa ini orang cakap macam boleh boleh buat orang semangat tau. So, semalam, I dengan kosong lah, I downline kosong lah. Kita buat satu GEP. GEP kat malam pukul 9, kita meet satu prospect. Dan kita cakap sampai 11 tak. Selepas 11, then I cicak-cicak dengan kosong lagi lah. Then tiba-tiba itu Facebook my rezeki. Ada orang PM I'm ini GEP. My tahu tentang ini business opportunity. Then I bagi tahu kosong, I cakap, jika sekarang panggil you buat satu GEP lagi boleh ya? Kosong cakap, my lah kita crazy sekali. Oh, I put invite itu orang my masuk dengan Zoom. Lagipun orang itu dia boleh masuk. Oh. Sudah pukul 12. Oh. 12 lebih dia pun sudah dia pun lagi masuk Zoom buat GEP dengan kita. Itu orang memang dia looking for. Saya itu kebin ni. Ha? Hello, sorry. Okay, teruskan. So semalam kita buat sampai pukul berapa itu GEP. Kita buat sampai malam pukul 3. Oh yo, I betul-betul appreciate I yang upline ya. Dia sentiasa bagi support yang penuh kepada saya. Dan kat sini ya, I memang boleh dapat itu secure. Itu feeling of secure dah. Dulu pun I pernah buat itu business. I pun pernah gagal. I pun pernah buat lainnya business. Offline business pun I buat. Online business pun I buat. Then I pun pernah gagal berapa kali. So bila itu kosong lah. Then my suruh I buat ini forever lini. I bagi tahu dia. You jangan panggil I buat lah. I tak boleh buat. I makan boleh lah. I support you beli produk lah. Kerana I ada minum aloe vera mah. So selepas minum aloe vera, I my husband dia ada kesan yang baik. Ha. I don't understand. Hello? Okay, teruskan. Okay. Selepas minum itu aloe vera, I mean husband ada kesan yang baik. Dan lagi ho, kosong dia ada forgive bagi I do aloe vera jelly. Mak saya pun suka pakai aloe vera jelly. I pun bagi saja mak saya guna aloe vera jelly. Mak saya suka sangat aloe vera jelly ini. Dia cakap lah, nyamuk gigit dua, nanti sapu esok sudah habis, sudah hilang lagi pun tak. Tak ada gatal-gatal. That's why ya. I sudah start buka tau. I mean otak sudah start buka. So baru I pergi looking for kosun. I mau tahu lebih lanjut produk ini. Nama produk ini macam seorang guna, seorang rasa baik. Seorang guna, seorang rasa baik. Then selepas I betul-betul get know to this product, I mean kawan satu, I mean klik. Sekarang I ada kerja lagi. I mean klik lah. Dia cakap, eh, you ada join ini forever aloe vera. You bagi I satu botol. Mak saya gastric banyak serius tak? Gastric banyak serius. Dia cakap, dia tengok online. Minum ini aloe vera very good. So, dia panggil I bagi satu botol try. I just join bagi satu botol lah. Then, selepas satu minggu, dia mai cari I balik. Dia cakap, you ada stock lagi ya? You bagi dua botol mai. I cakap, kenapa? You ada good news nak sharing bagi tau kah? Dia cakap, ya lah, mak saya selepas minum ini aloe vera, itu ubat gastrik pun tak payah nak makan lagi. Oh. Sepatutnya dia makan tiap hari. Doktor panggil makan tiap hari. Kerana dia gastrik sakit. So, selepas dia minum ini aloe vera, satu minggu sahaja dia sudah satu minggu tak ada makan ubat ini. Dia cepat-cepat mai cari I balik, beli ini produk. So, within these 2 weeks, I memang kerja hard sama Kosun. Kosun pun sentiasa full appointment nak buat GEP sama I punya prospect. I betul-betul appreciate I ada upline ini. I betul-betul appreciate I ada environment yang positif ini yang buat saya boleh semangat tiap-tiap hari. So, ini tempayaki ya. I memang join bahasa Melayu, Chinese, English semua I join. Lagi ya, jika masa ya I down, I akan pergi YouTube replay itu dulunya history tau. So, jika semua orang sini, you rasa down, you rasa macam negatif, you betul-betul kena pergi tengok balik tepayaki. Ini tepayaki sentiasa bagi energy, sentiasa bagi aura. Dan lagi-lagi ya, I kena encourage all of you, angkat tangan cakap saja. Apa yang cakap pun kita akan supportnya. kerana
ini kita bagi tahu ah. Dulu I pernah attend satu terbayaki lah. Kosun pun ada cakap lah. Kita instead of kita ambil from orang lain lah, kita kena bagi. Kita bagi banyak, nanti kita akan ambil banyak lagi. That's why I pun suka cakap-cakap lah. That's why I suka sharing. Apa yang best, apa yang good, kita just sharing saja. Kita sharing banyak, bestnya barang, itu bestnya barang akan mai balik. So, just angkat tangan. Semua orang yang boleh angkat tangan, cepat-cepat angkat tangan. Tapi yang lain kali kena bagi air chance juga tak? Walaupun banyak orang angkat tangan, dia kena bagi air chance untuk cakap juga. Thank you for picking me for sharing today. Thank you, great sharing. Wah, dia punya semangat tu luar biasa. I nak bagi tahu Ken and Jin. Ken and Jin and everyone, you must remember ya. Crazy people make crazy money. Setuju tak? Siapa setuju? Bagi banyak-banyak api di ruangan chat. Crazy people create crazy money. Crazy people. So you all nak kena jadi crazy. Maksudnya crazy kat sini adalah you nak dapat sesuatu yang you tak pernah dapat, you kena buat apa yang you tak pernah buat. Kalau dulu lemau-lemau, sekarang tak boleh lemau, kena semangat. Kalau dulu malas, tak boleh dah sekarang, kena rajin. Kalau dulu bangun lambat, sekarang bangun awal. Kalau dulu tak respon pada leader, sekarang you yang paling kecoh, paling kepo, respon pada leader, okay? So korang kena ingat tau, lepas ni kena jadi #crazy. InsyaAllah kita boleh tau, okay? So sekarang ni kita panggil yang seterusnya. Oh, Abang Long kita, iaitu PCMJ kita. Come on. Tepuk. Good morning. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada saudara-saudari. Selamat Hari Raya. So, okay, memang excited. Kenapa? Sebab memang raya pada dah. So, tuan-tuan dan puan-puan, siapa ada balik kampung? So, you tengok, okay, hari ini ada 3 bersyukuran. Pertama, okay, bersyukur saya dengan Forever Living, okay, dengan BOI International 9333. So, kedua, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan ibu bapa bagi badan yang sihat. Terima kasih dengan Tuhan bagi hari yang tiap-tiap hari, okay, amazing day. Bagi kita tolong lagi banyak orang nak kita tolong. Okay, yang ketiga adalah terima kasih, okay, dan bersyukur adalah bersama dengan 217 okay leader jutawan. Yes. Okay. So hari ini I nak share beberapa agenda. So serious agenda. So pertama, baru-baru ini raya, siapa ada balik kampung? Sebab apa? Sebab plus highway, free tow, faham tak? Free tow. I punya kawan daripada Kajang balik sampai Penang 9 jam. Masya Allah. Hey, 9 hours. Okay. So pertama, so kedua apa? So kedua adalah jam, okay, more than 150 km. So kenapa? So kita nak tengok satu. Why? Sebab banyak, of course lah, banyak jam, okay, I bagi tahu why. Sebab tow memang free. Why? So that's why you tengok, I baru semalam I tengok satu news. Memang satu news sangat bagus. Why? Kat Malaysia, okay, 10 years ago, okay, 2012 sampai 2022, you tahu tak? Malaysia, kita university, okay, belajar university, income mereka daripada okay 10 tahun sampai sekarang asyik jatuh. Okay, I tak tahu dah. Okay, so that's why you tengok dah banyak okay income jatuh. So that's why tadi you ada bagi tahu. So mungkin raya time, of course lah, banyak jam lah kalau balik share produk bagus. Tapi jangan cuma makan kenduri saja. Why? Sebab you mungkin rasa, kita share dengan Forever Living dengan orang, tak bagus lah, raya time, okay, raya time lah kita share. Tak bagus lah, sekarang raya, hello, raya lah, you orang buat apa bisnes. You faham tak? Mungkin you akan rasa macam tu. Tapi I beritahu, okay, CBM Melayu pertama Haji Lokman, I tanya dia adalah masa raya. Kenapa? Sebab kita adalah sharing satu business opportunity bagi mereka.
Okay, dan you tahu tak, okay, dia boleh change their whole life, like forever living. Okay, Sifu Dato Desmond, dia share dengan saya, dia boleh change my whole life. You know that, okay, now everyone, they're looking for opportunity. You tahu tak, especially kita KL punya hidup, you tahu tak, wife Ariana cakap, okay, kalau nak hidup kat KL, your income mesti ada 80,000, you boleh baru boleh hidup. Kalau tak, hidup dengan bagus lah, of course lah. Dengan yang kita yang suka, okay, we kita suka pergi mana makan, kita suka pergi mana. So that's why we must share to everybody. Why this is the information I give you. 10 years, okay, Malaysia punya university, okay, student keluar income, okay, jatuh, tak ada naik, jatuh. So that's why dia lela jadi grab, dia pun tak nak jadi, okay, makan gaji. Why? Sebab gaji semakin jatuh, tapi grab income tutup mata pun ada 3,000. Tak payah banyak fikir banyak, faham tak? So that's why, okay, this is why so important we must share to every people. Okay, every people, okay, I bagi tahu. Ini adalah yang pertama I nak share lah. So kedua, sifu yang baru-baru ini ada share satu, nilai. Nilai itu adalah yakin dan setia. Yakin dan setia ini adalah sangat-sangat penting. Why? I be forever living, I sudah ikut sifu Dr. Desmond 22 tahun. Di dalam 22 tahun ini, okay, you rasa ada cabaran tak? I bagi tahu banyak cabaran. Kenapa? Okay, I masih di forever living. Dan I 12 tahun, I baru dapat CBM. First 11 years, I tak ambil CBM. I bagi tahu, I 11 tahun, I tak ambil CBM. Banyak orang cakap, wah, sudah 11 tahun pun tak ambil CBM. Ini Jackie tak tahu buat MLM lah. Dia mana tahu, okay, dia mesti tak berjaya. So hari ini, okay, I kenapa yakin dan setia? Because I tengok, kita tengok satu business, kita mesti nak tengok, okay, dia, kita bukan tengok 2 tahun, 3 tahun. Kita nak tengok 20 hingga 30 tahun jauh. This business, okay, boleh bagi kita apa? Kalau satu business, kita baru tengok 2, 3 tahun saja, I bagi tahu, you tak ada pencapaian, atau you hadapi apa cabaran-cabaran, I bagi tahu, you mesti okay tinggalkan forever living. Because you tengok, betul tak? You tengok adalah pendek 2-3 tahun. Dan you lompat, contohlah, ya, you daripada okay forever living, you lompat pergi talak selling lain, atau you lompat pergi jual kereta, atau you lompat pergi jual property. Wah, banyak orang jual property bagus, banyak orang jual insurance bagus. You lompat. So after 2-3 tahun, you tengok, I jual kereta, cabaran juga. Macam mana? Tukar pergi property. Lepas tu 2-3 tahun cabaran di property. Alamak, I tukar. So you tengok banyak orang dia lompat. Dia seperti katak lah, lompat. After 20 years, selepas 20 tahun, okay, you faham tak? Dia punya ilmu di kereta ada 20%, di MLM ada 20%, okay, jual property ada 30%. So dia tak jadi kita panggil pakar, professional. So okay, compare kita di satu business sudah 22 tahun kat business ini, I bagi tahu apa cabaran pun ada. You selalu I share dengan I be leader. You boleh janji I tak, you dari forever living, you lompat pergi ke business lain, you tak ada cabaran. You berani janji I tak? Mesti ada, betul tak? Mesti ada. So kalau you lompat pergi sana, okay, you ada cabaran, you macam mana? So we must think. So that's why kenapa, okay, yakin dan setia sangat penting. Sebab I tengok forever living, I bukan tengok 2 tahun, 3 tahun. I tengok 20 tahun dan 30 tahun. Dan you tahu tak? I invest masa di forever living sangat-sangat baloi. Why? After I invest 22 years di forever living, walaupun I 12 tahun, I baru ambil CPF. You tahu tak? Sekarang I already financial freedom. Dan I boleh share dengan every leader. You tahu tak? Hari raya dan tahun baru Cina bukan cuma beberapa hari saja. Bagi I, okay, tahun baru Cina adalah tiap-tiap hari. Like semalam Mother Day, betul tak? So semalam semua orang pergi raya Mother Day, semua jam. So I bagi tahu, tak apa, I punya Mother Day adalah daripada Isnin sampai Jumaat. Itu Mother Day me. So Sabtu tak Ahad adalah apa? Adalah
forever late, forever memang untuk forever living sebab kita memang ada prospek. So you tahu tak, semalam Mother Day okay, banyak rezeki. I one day I sudah close 20 cc, 20 cc one day, in one day. Why? Because okay, memang okay kita all out. Dan I nak share last tip adalah walaupun you jumpa apa cabaran, we must keep going. What 3S? Sponsoring, selling, servicing. Sponsoring, selling and servicing. Dan jangan duduk kat rumah termenung. Kalau duduk kat rumah termenung, you dapat CC, you dapat prospect, you dapat leader, okay? Tak kisah, you boleh duduk kat rumah termenung. No, you must go out, okay, and find the CC and find the leader come back. Yakin dan setia sangat penting. So kalau okay, I tahu banyak ada issue Shopee, Lazada, apa okay, everything okay. Lepas tu jangan okay, jangan bagi itu okay untuk ganggu anda punya emosi dan okay pemikiran. You just go all out. You just go out and cakap GEP. All this negative issue dia akan terbang sendiri. Dia akan hilang. You trust me. Setiap kali I jumpa dengan negatif, okay, I cuma cakap, Syabil, Coxon, you keluar cakap dengan IGP, cakap dengan prospek baru, lepas tu selalu lupa. All the negative gone. Why? Because, okay, this is so important. You jangan cakap, you duduk kat rumah, lepas tu you tengok TV, itu negatif akan hilang. No. You tak percaya, you cakap. Walaupun itu prospek dia nak beli produk atau nak beli produk, nak join GEP atau tak nak join GEP, I bagi tahu tak. You selepas you cakap GEP 45 minit lah, everything is gone. Itu negatif. Like kita bagi exercise, faham tak? Sekarang kalau, you malas, sini sakit, itu sakit, itu satu badan sakit, I bagi tahu, you keluar. Okay, you cuma bersenam. Okay, you just exercise for 20 or 30 minit. Itu hilang, itu sakit semua hilang. Amazing, you faham tak? You tanya, I pun tak tahu kenapa. Itu all is gone, you know. All the negative, all the sakit, you are gone. So, jangan okay, tengok negatif saja, okay? Yakin dan sedia. Forever living business, okay? Dia pasti boleh bagi, okay? You jadi jutawan, okay? Dan financial freedom, okay? Dan you tahu tak? My baby bulan 7 akan lahir. So, dan you tahu tak? So, I dengan isteri kita keluar, okay? Dia nak cakap, nak beli ini suara, berapa? Beli. Nak beli ini berapa? Beli. Nak beli ini, kita beli barang, bukan kita mampu beli. Kita suka beli, you faham tak? Apa suka beli? Apa suka? Like, ibu cakap, makan apa? Makan. So, yes, because this is forever living, giving us the lifestyle. Kita adalah human being. We are the human. We have the right to choose apa yang kita suka. Bukan apa yang kita mampu. This is so important. Kita manusia, kita ada hak, kita pilih apa yang kita suka, bukan kita yang mampu. So if you want to become okay, the lifestyle like Sifu Dato' Desmond, like Yuslinda, okay, like all the PCM leader, you must join Forever Living dan yakin setia. Okay, continue, okay, and see you at the top. Bye bye. Wow, that's why lah. This is my Abalong. Masya Allah. Okay. Siapa rasa semangat dan terbuka minda dan terjaga daripada Leonard? Boleh bagi api. Come on, guys. Okay. I really love Sherry pada PCM, Jackie Tan ya. Kita beli apa kita suka, dek. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita pergi mana kita suka, dek. Maksudnya, you have the freedom, okay? Baca kejap lagi Kaisa panggil seorang ni. Kaisa panggil seorang ni, dia suka-suka je. Lepas 3 bulan, bang, jom kita pergi Mekah, bang. Bang, jom kita pergi Mekah, bang. Nampak tak? Dia buat apa dia suka sebab she already have a freedom. So, ini yang kita nak. We want a freedom, okay? Kita beli, kita buat apa bukan sebab kita mampu, tetapi sebab kita suka. Suka dia aku. Okay, so... Kaya sangat semangat tau bila dengar sharing-sharing daripada mereka yang sangat positif dan yang paling penting yang sentiasa bersangka baik. Apa pun cabaran halangan, kita mesti kena ingat kita punya ikrar di forever. Okay, now come on. Kita panggil yang ni yang suka-suka.
Suka-suka dia nak pergi mana-mana. Suka-suka dia. Okey, jom kita panggil suka-suka ni. Okey, kita panggil PCM Rawani. Okey, jom. Nak ke mana? Aku cakap dia suka-suka. Tengok tu dia ke mana pula tu. Ya Allah, Masya Allah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum, Jati Yuslida. Okay, dengar ya. Okay, ni Kak Wani. Hai semua. Okay, Cetawa Forever Living Products yang baik hati semua. Okay, Kak Wani sekarang dengan Abang Soden, dengan dengan Mika, dengan Syauki. Mana Syauki? Kita orang dalam kereta. Okay, kita orang on the way sebenarnya daripada Pasir Gudang ke KL. Kita orang sebab esok nak pergi mana? Pergi Abu Dhabi. Okay. Suka-suka pergi Abu Dhabi kan? Okay. Suka-suka pergi Abu Dhabi free. Bawa anak-anak suka-suka je kan? Okay. So inilah dia. Ya, yeah, on the way ni. Flight esok. Tapi kita orang datang awal. Okay. Nak beraya punya. Ambil kesempatan lah kan beraya. Mana yang boleh. Okay. So. Tapi kita orang memang dah happy gila lah. Okay, insyaAllah esok yang daripada JB akan bertolak daripada Senai esok pagi. Okay, so kita orang akan jumpa esok dekat airport. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa kau ni suka suka-suka pergi mana-mana tu 3 bulan merayap kan? 3 bulan pergi merayap sana merayap sini. Suka pergi airport. Siapa sini suka pergi airport? Airport KLIA lah. Okay, airport lain tu biasa-biasa je. Okay, syukur Alhamdulillah. Ini pertama kali Kak Wani dengan Abang Soden nak pergi Global Rally. Okay, sebab dah 2 tahun kan terkandas Global Rally. Yang pertama tu patutnya dapat pergi Global Rally Sydney. Okay, 2020, 2021 tak, patutnya pergi Sydney tapi tak boleh juga. Okay, jadi kita pergi tahun ni tak kira lah walau apa pun pergi juga. Okay, so dan tengah panas ni, tengah panas Abu Dhabi ni, bertambah-tambah panas tu dengan apa? Panas Cancun pula. Ya Allah. Okay. Belum. Masya Allah. Tak tahu lah nak kata Forever ni memang daripada dulu buat Kak Wan ni rasa sangat amazing hidup ni tau. Okay. Bukannya Forever memang bukan bisnes yang biasa-biasa. Dia sangat luar biasa. Forever bagi kita benda yang luar biasa. Walaupun kita buat biasa-biasa. Faham tak? Kita buat kerja dekat Forever ni sama macam buat kerja kat bisnes lain. Actually lebih senang daripada buat bisnes lain. Tapi yang Forever bagi kita luar biasa. Bisnes lain tak boleh bagi. Macam mana Forever bagi kat kita? Korang kena percaya benda ni. Okay? Kalau korang percaya, yes. Korang akan ikut kata apa ni PCM Jackie tadi. Yakin dan setia. Tak kisahlah berapa tahun nak ambil masa jadi Eagle Manager ke, jadi CBM ke, dapat F2D ke, macam apa yang terbaru kan, apa Eagle Manager Ash, okay, Syazmin, 6 tahun kan. Tapi dia yakin dan setia tengok dah F2D. Tapi dalam masa dia nak F2D 6 tahun tu, 3 kali dia dah Eagle Manager. Faham tak? 3 kali dia dah local incentive trip. Maknanya dia dah berjalan. Kalau nak ikutkan dapat free travel tu, dah 6 kali dah sebenarnya. Faham tak? Itulah the beauty of Forever. Jadi korang kena nampak benda ni dalam bisnes. Ya, korang pergilah buat bisnes. Apa? Bisnes apa? Menjahit, buat kek. Okay, nampak macam best. Ada kedai, ada pekerja, ada apa? Ada, okay, buat kek lawa-lawa lah, buat baju lawa-lawa lah. Apa lagi? Kau ni pun tak tahu nak hutang cakap bisnes apa lagi. Tapi semua tu akhirnya korang tak ada masa untuk diri sendiri, untuk family. Duit pun tak berapa nak banyak. Percayalah, okay. Tapi dekat Forever, ha, tengok siap boleh bawa anak-anak sekali. Okay, jadi korang kena apa, nampak apa yang korang bakal dapat di Forever. So kau ni sangat bersyukur. Untuk Eagle Manager Cancun, bukan Kak Wani seorang je yang pergi tapi dapat bawa anak saudara. Anak saudara apa Soden? First timer Eagle Manager Anis Susin dengan suami dia Faiz. Yang jadi translator pula. Yang interview Honami, JLP Honami hari tu. Ingat tak? Okay. So,
jadi jadi kita kalau nak ikutkan rasa gembira tu memang dah terlalu gembira sangatlah buat forever ni. Tak tahulah nak apa kan. Ha, tapi kita tak naklah setakat itu saja, kita nak bawa ramai lagi downlines. Okey, tapi downlines yang kita nak bawa ialah siapa? Siapa downlines yang kita nak bawa tu? Ya, yeah, okey, downlines yang kita akan dapat bawa bersama-sama ialah downlines yang memang nak pergi travel juga. Ha, ada downlines yang nak pergi travel juga, dia akan fight gila-gila. Dia nak travel free, nak macam apa yang CBM dapat, JLT dapat kan? Ha, itulah downline yang akan berjaya capai. Kalau kita ni downline yang setakat nak jadi manager, setakat nak dapat income RM5,000 cukup lah. Nak dapat income RM2,000 cukup lah, syukur sangat-sangat. Tak, dia tak berapa sangat lah. Dia tak sampai lah ke tahap tu. Korang kena jadi downline yang memang nak pergi travel free. Nanti forever akan buat lagi trip pergi US kan. Bawa pergi kilang, bawa pergi ladang. Takkan korang tak nak pergi? Itulah Kak Wani punya big why. Kak Wani crazy tu. Crazy nak travel free tu. Itulah membuatkan Kak Wani jadi macam sekarang ni lah. Actually Kak Wani dah Eagle Manager 4 kali tau. Dallas, Bahamas, Phoenix and Cancun. Masya Allah, mana tak sangka lah 4 kali. Okay, lepas tu CBM, okay, then Global Rally. Ya Allah, kalau korang betul-betul nak travel, koranglah downline yang akan ikut upline korang travel. Tapi kalau korang tak ada cita-cita tu, dia memang tak sampai sangat lah. Tak sampai sangat, okay. Dia kena ada kuat dekat nak travel tu. Lepas tu, of course lah, kadang tu ada yang kuat tau, dia nak jadi CBM, nak jadi CBM sebab nak dapat banyak duit. Tapi trust me, benda tu tak cukup kuat untuk buatkan kita yakin dan setia istiqamah fight dekat forever ni sampai dapat. Okay, sebab duit. Tak buat business forever pun boleh dapat duit, kan? Pergi kerja pun boleh dapat duit, betul? Tapi travel percuma dengan forever, eksklusif dengan forever. Forever ni apa, murah gila. Okay, dia bagi memang eksklusif kan tempat cuti dia. Korang nak bayar sendiri pun memang tak lah. Kawan ni pun kalau nak bayar sendiri pun memang tak lah. Okay. Jadi dengan forever kita boleh dapat eksklusiviti tu. Okay, jadi itu yang big one yang sangat-sangat kuat. Dan siapa yang macam tu, okay, mesti dapat punya. Sebelum ke apa ni, JLT Astro cakap apa ni. Okay. Kau ni pun tak buka check. Oh, panjangnya cerita. Oh, tu dia first time. Okay. Nanti nak pergi Cancun. Ya Allah, ramainya pergi Cancun bulan 10 nanti. And then kita orang plan nak pergi Cancun tapi nak singgah US. Okay. So dekat US nanti Kak Wani plan nak pergi Washington DC. Okay, so dulu sebelum ni masa pergi Eagle Manager Retreat Dallas, kita orang berhenti dekat New York. Ya Allah, ada yang lain berhenti dekat San Francisco. Masya Allah. Okay, so bila kita pergi jalan-jalan dengan forever ni, kita boleh merayap lebih daripada satu tempat lah. Kalau kita pandai manage lah. Okay. Banyak jimat dia, banyak jimat. Okay, dan itulah korang kena ada big why yang sangat kuat pada Kak Wani lah. Big why nak travel tu. Okay, nak dengar bunyi announcement dekat KLIA, nak beramai-ramai dengan upline kita, dengan startline kita pergi jalan-jalan. Kak Wani dulu tengok diorang pergi dululah forever kan. Tengok diorang dah pergi travel beramai-ramai macam tu. Faham tak semua kan? Dia punya perasaan tu je, ya Allah, aku memang nak juga. Tak sabar-sabar ni, nak juga. Walaupun tahun apa ni, walaupun tak menjadi tahun tu, tahun depan cuba lagi. Buat lagi. Tapi kita kena belajarlah dengan orang yang dah pergi travel tu. Siapa orang yang dah pergi travel? Upline kita, betul? Upline kita yang dah pergi travel free dengan forever. Kita kena belajarlah dengan dia. Kena pergilah berguru dengan dia. Jangan tunggu dia datang kat kita minta maaf lah, okay. Sekarang ni leader memang betul, dia akan fokus kepada orang yang betul-betul nak. Maksudnya orang yang betul-betul nak ni orang yang pergi cari dia. Okay, sebab orang yang pergi cari dia tu lebih ramai. Jadi kalau kita ni duk tunggu je leader kita, okay, leader kita senyap, kita pun senyap. Jadi tak bolehlah nak dapat macam mana tu.
Okay? Leader dia senyap, dia buat kerja. Korang senyap buat apa? Korang senyap termenung. Kita termenung. Jadi tak dapat apa-apa. Leader dia senyap, maksudnya dia buat kerja tau. Okay? Dia tengah mengerjakan sesuatu. Korang senyap, memang confirm korang termenung. Kita termenung. Leader aku buat apa? Leader aku buat apa? So, siapa yang rugi kan? Korang sendiri yang rugi. Okay, jadi jangan macam tu. Jangan macam tu. Jadi, kita kena fight. Okay, bila leader kita senyap, korang kena fikir. Leader aku dia mesti tengah pergi CEP orang ni. Leader aku mesti tengah prospecting. Tak boleh leader aku tengah tambah CC. Aku ni duk termenung buat apa? Bebek aku buat kerja. Betul tak? Okay, lepas ni kena ubah. Okay, kau ni sangat-sangat gembira dan gunakan betul apa JP Lucida cakap tadi. Segala pasal global rally, korang kena leverage kan. Nanti tengok dekat FB, CBM-CBM semua, okay, Sifu semua. Leverage kan untuk korang dapat tangkap Eagle. Eagle datang kepada korang. Nak tak? Nak tak Eagle datang dekat korang? Kalau korang nak Eagle datang dekat korang, korang gunakan sehabisnya setiap hari cerita pasal global rally. Faham tak? Jangan cerita produk. Bulan ni bukan bulan produk. Tak ada. Dia bukan testimoni produk. Bukan. Tapi bulan testimoni global rally, testimoni business. Cerita semua. Dapat gambar Cikgu Ayu. Cerita pasal Cikgu Ayu. Dapat gambar siapa nanti? Kak Pindah. Cerita pasal Kak Pindah. Nampak gambar Najah. Cerita pasal dorang. Leverage kan. Faham tak? Itulah yang Kak Wani buat masa Kak Wani belum lagi manager. Okay? Kak Wani belum Eagle manager, belum CBM. Itu yang Kak Wani buat. Leverage kan testimoni business. Banyak. Ha, barulah Eagle datang kepada kita. Alright? Okay, so stay tuned. Okay, kita nak panaskan korang dengan Abu Dhabi yang memang tengah panas juga sekarang ni. Okay, jadi dan korang mohon agar korang semua doakan permusafiran kami ni. Okay, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Okay, moga doa-doa yang kami yang keluar daripada mulut kami, yang keluar daripada hati kami untuk BO International, Allah makbulkan. Okay, so kita doakan segalanya dipermudahkanlah untuk kami ya. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye suka-suka. Okay, amazing. Aduh, terbakar tak you all? You all semua terbakar tak dengan Sherry daripada CBM Rawani? Yang suka-suka jalan ke mana-mana dia suka nak pergi. Okay, alhamdulillah. Saya memang suka sangat dengan orang yang suka-suka macam ni. Jadi, saya suka sangat sebab apa tau? Sebab dia paling pentingnya orang yang berimpian tinggi, yang berimpian besar, yang walaupun dia belum capai lagi ataupun masih jauh lagi, tapi dia suka melihat benda-benda yang best. Orang macam ni insyaAllah dia akan capai tau. Okay? Jadi sebab tu saya pesan pada korang, bulan ni, minggu ni, minggu global rally, orang lain tengah cakap benda lain, korang jangan. Dah cukup-cukup gambar raya. Cukup! Boleh tak? Cukup-cukup gambar raya. Cukup-cukup OOTD korang. OOT. Sudah-sudah jadi budak-budak OOT. Kita fokus ambil semua video-video dorang, share live dorang, share gambar dorang, share excitement dorang. Okay lah. Kita yang dapat pergi tapi tak pergi ni, kita orang jaga Malaysia, okay? Okay, ada beberapa CBM yang tak pergi, insyaAllah kami akan berjuang jaga Malaysia. Korang pergi berjuang, ambil material best-best, pergi interview, okay? Ini tugasan tau. Tugasan kepada semua CBM, Global Rally Achievers, korang yang pergi ke Abu Dhabi, korang kena cari orang-orang yang kata ada Atilia ke, ada Kim Maxson ke, boleh tak korang tolong interview? Tolong interview, korang dapatkan material untuk kita orang, okay? Lepas tu, yang mana CBM-CBM kat Malaysia ni, yang mana tak pergi tu, kita akan jaga Malaysia, insyaAllah. Kita bersatu padu. Ada bahagian attack, ada bahagian defense. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, kali tengok kan, masa dah 11.37. Tapi ada 4 orang kat tangan. Tapi Kak Yus ada benda nak share ni, macam mana sekarang ni? Kak Yus nak share ada benda berkaitan dengan traditional MAM, binary MAM dan juga MAM 3 konsep. Boleh tak Kak Yus share sikit eh? Boleh tak? Aci tak Kak Yus share sikit saja daripada sini tau, okey? Kak Yus tertarik tau sebab Kak Yus yakin ramai sangat di antara kita ni yang dah pernah buat MLM, betul tak? Kan?
patah tubuh hilang berganti MLM yang ada dekat dalam muka bumi ni, okay? You pergi negara mana pun, MLM memang terkemuka. MLM memang banyak sangat. Jadi, kami nak share kepada korang semua, okay? Ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Jadi, ambillah, orang kata, sedikit ilmu ni untuk korang rasa keyakinan tu. Korang punya kepercayaan, keyakinan terhadap Forever ini nak kena dah 200% lah. Tak boleh dah tau. Korang beralih arah walaupun cabaran dugaan datang, okay? Alright, so sekarang ni, MLM ni dia ada 3 jenis, eh. Okay, ingat, MLM ada berapa jenis? MLM ada 3 jenis, ya. Jadi, kalau you all tengok, MLM ni, kalau kita kata MLM semua sama, salah tau. MLM dia ada jenis-jenis dia, which is 3 jenis. Pertama sekali adalah traditional MLM. Okay, macam mana you nak tahu, ya? Okay, Kai sepatah balik, Kai cakap. Kita kalau nak kaya, nak berjaya, nak dapat banyak income, kita mesti masuk dalam dunia MLM. Okay? Clear. Okay? Solid. Kita bukannya bakang gaji. Kita bukannya buat sales, jual sendiri-sendiri. Kalau kita makan gaji, kita buat sales sendiri-sendiri, sangat susah nak jadi seorang jutawan. Okay? Jutawan, dia lahir daripada dunia leverage, dunia networking. Tetapi dalam dunia networking ni, anda pernah jumpa kan, ramai orang buat MLM tetapi dia jadi makin susah disebabkan MLM, betul tak? Yang mana ada bankrupt sebab MLM, ada yang blacklist sebab MLM, ada yang produk banyak kat rumah sebab MLM, ada banyak produk yang terbuang semua sebab MLM, betul tak? Jadi you mungkin rasa macam, kata MLM ni bagus, tapi kenapa ramai orang susah sebab MLM? Sebab you nampak MLM yang jenis-jenis yang tidak betul tau. Okay, macam Kak Yus dulu, sebelum Kak Yus jumpa Forever Living, pandangan Kak Yus pada MLM ni semua sama je. Ha? MLM ni mula-mula je seronok, tapi hujung-hujung tak seronok. Tapi bila Kak Yus berjumpa dengan Forever, baru Kak Yus faham tentang jenis MLM. So, it's really important. Korang faham, korang kena berada dalam dunia network, barulah korang boleh capai impian korang, iaitu untuk berjaya, ya, iaitu untuk capai segala impian yang besar-besar tu. Jadi, korang jangan berpatah balik dengan makan gaji ke ataupun buat sales ke, berniaga sendiri-sendiri. Fokus pada MLM. You dah berada pada track yang betul. Tetapi dalam dunia MLM ni ada banyak cabang. So, cabang-cabang ini korang kena hati-hati supaya korang tak tersalah pilih yang mana. Kalau dalam dunia MLM, you tersalah pilih dia punya cabang tu, you akan memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan diri orang lain. Sedar tak? So, sangat bahaya tau kalau kita buat MLM. Okay? MLM kita tu sebenarnya ada something wrong somewhere dan kita dah tahu dah. Tapi kita masih lagi nak buat. You kena ingat, kita bukan saja mudarat diri kita, tapi mudarat hidup orang lain. Sangat kesian pada orang lain. So, kita akan buat macam tu. So, kita tengok. MLM yang pertama, yang biasa kita tengok adalah MLM yang dia fokus kepada pangkat. Kalau you masuk dia punya kelas, dia asyik cerita pasal pangkat. Okay. Untuk dapat income yang besar, biasanya orang yang dah berpangkat tinggi. Jadi, nak pangkat tinggi ni, biasanya orang lama-lama. Okay, orang baru sangat sukar nak jadi jutawan dan dapat income besar dalam MLM tersebut. Okay, setuju tak? Okay, you mesti ada pengalaman. Masuk MLM tu tengok orang tu dah 20 tahun, dah 10 tahun. So, memang dia boleh jadi jutawan sebab dia orang lama. Okay, bila dia pangkat tinggi dah lama, dah tentu rangkaian dia sangat besar, betul? Dah tentu dia ada banyak kaki. Okay, dan dah tentu ia akan ambil masa yang lama. Faham tak? So, kita sekarang ni, kita nak cari duit. Okay? Kita bukannya, kita tak nak cepat yang salah. Tapi kita nak cepat yang betul tau. Cepat yang duit itu ada berkat tau. Tapi kalau dalam MLM traditional ni, kalau you nak cepat berjaya, you beli pangkat. You beli pangkat. Main money game. Okay? Tapi company MLM macam ni, saya beritahu, company dia kekal sebab dia ada result proven result dia orang-orang lama. Okay? Orang baru nak kaya macam orang-orang lama kat sana, susah. Memang sangat susah. Okay? Kemudian kalau you tengok MLM yang seterusnya, apabila kan diorang nampak traditional MLM ni sangat berjaya. Dia berjaya tapi dia susah tau. Sebab apa? Kena banyak kaki. Lalu timbul satu jenis MLM yang kita panggil MLM binary. Okey, MLM binary ni permulaan dia sangat berjaya.
You all pernah tak? You all tiba-tiba kan tengok dekat Facebook, tiba-tiba, wah, nama MAM ni naik, tiba-tiba macam, wah, orang berpusu-pusu buat, tiba-tiba. Out of sudden. Kan? Dia ibarat macam cendawan yang tumbuh selepas hujan. Pam, 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 naik MAM baru. Sampai kita rasa macam, ini MAM apa pula ni? Kan? Out of sudden dia keluar. Korang perasan tak dekat mana-mana media sosial? Tiba-tiba orang cakap pasal MAM tu. Dia tumbuh ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Tiba-tiba, pak, 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 pak. Dan percaya cakap Kayus, MAM yang tumbuh tiba-tiba ni, dia akan hilang tiba-tiba. Percaya tak? Sebab apa? Okey, dia macam ni. Binary MAM ni, untuk pemahaman kita semua, dia pandai. Dia nampak ramai orang baru, bila dia dekat MAM yang tradisional, dia nampak susah nak buat duit. Sebab MAM yang tradisional tu, banyak ke yang kaya orang-orang lama saja, orang baru susah nak kaya. Sebab kena buat kaki banyak, network kena besar. Jadi binary MAM ni dia pandai. Dia kata kalau MAM kat sana kena dua banyak kaki, kita punya MAM dua kaki saja. Ha, nampak tak? So dia akan tanya, you mau buat banyak kaki senang ke mau buat dua kaki? So orang pun rasa macam buat dua kaki dah senang. So dia ramai daripada MAM tradisional yang mana tak berjaya tu akan lari ke MAM binary. Okay, so permulaan dia sangat berjaya. Tetapi dia punya pengasas ni, dia tidak mendaftar. Tak ada hak cipta dia punya sistem tersebut. Jadi dalam tempoh berapa tahun, dia lahirkan lebih daripada 500 MAM tau. Sebab itu you akan jumpa macam-macam jenis MAM yang baru-baru. Dan dalam tempoh 4 tahun, 400 company MAM binary ni runtuh tiba-tiba. Kenapa dia hilang? Kenapa dia hilang, you all rasa? Dia hilang sebab leader-leader dalam tu, diorang lompat sana sini. Kerana apa? Sistem binary ni tidak dihak ciptakan. Jadi sistem binary ni diguna pakai oleh company lain. Contoh, company A ni, binary A ni, dia kata kalau you dapat cari dua kaki, kita akan bagi you 300. Okay, company B tu pun nampak, kita pun boleh guna sistem yang sama. Kita tiru je punya sistem, tapi kita bayar lebih. Kita bagi dia, you cari dua kaki, kita akan bagi you 600. So, ia berterusan macam gitu. Jadi, company A mati. Orang pergi company B. Company B mati. Pergi company C, D, E, F. Sampai bila? So, binary plan ni yang menjadi perosak kepada industri MLM. Orang cakap MLM ni buruk sebab binary punya sistem. Jadi, apa MLM yang bagus? Ha, MLM yang bagus terletak di sini. Ini dia MLM yang bagus. Betul tak? Kerana apa? Sebab, MLM yang bagus adalah MLM yang mengamalkan sistem. Yang mengamalkan sistem apa? Yang mengamalkan tiga konsep. Okay, MAM lain, dia tak pakai tiga konsep, bahaya. Okay, you all berpeganglah kepada tiga konsep. Terus terang Kak cakap, kalau ada orang datang pada you, ajak buat bisnes, dia bagilah kata-kata, wah, indahlah, janji-janji manis lah. Korang kena hati-hati tau. Sebab MAM yang boleh menjamin adalah tiga konsep. Dan tiga konsep ni hanya ada pada Forever Living. Tidak ada pada MAM yang lain, ya? Okay? Faham kat situ? Jadi, tiga konsep inilah yang membezakan Forever daripada MAM yang lain. Iaitu Forever Living, satu-satunya company yang tidak menggunakan orang tengah. You nak kaya, you jangan join company orang tengah. Yang pertama, Forever Living is the only company yang bayar you direct daripada harga jual. Bukan daripada sistem point. Sistem point merendahkan, mengecilkan you punya bonus. Jangan. Okay, kemudian Forever Living is the only company yang tidak ada sistem pairing dalam pemberian bonus, royalty bonus. Jadi, you dah jumpa Forever Living, you dah tahu dah network ni adalah satu bisnes yang boleh menjadikan impian orang biasa-biasa jadi luar biasa. Okay, jadi stick to Forever. Okay, you dah ada dalam bidang network. Now, you dah tahu dalam bidang network, you dah jumpa dah network ni adalah bidang yang bagus. You kena betul-betul berpegang teguh. You sekarang ni bersyukur you dah jumpa Forever Living. Okay? Macam mana cara nak bersyukur dengan Forever Living? You kena ingat. Mungkin you ada cabaran, ada dugaan. Tapi kena ingat, orang luar sana, ramai lagi yang masih lagi main point, yang masih lagi main peri. Okay? Tapi you, Allah dah tunjuk kepada you, you takkan buang masa lagi dengan buat sistem-sistem yang tidak betul. Jadi, kalau you hadapi cabaran dalam Forever Living, you ingat,
Satu ni ayat yang Kak Yus pegang sampai bila-bila. Kalau you rasa dekat luar sana senang, forever lagi senang. Kalau you rasa kat forever susah, dekat luar sana lagi susah. Faham tak? Jadi, korang yang hadapi cabaran, okay? Jangan rasa macam semua dah tertutup. You pergi mana-mana pun confirm ada cabaran. Jadi, stick dekat forever, bersungguh kat forever, you terus buat GP, terus buat action, insyaAllah, you akan rasa cabaran tu macam senang je you nak kick out, okay? Di saat orang lain sedang down, you stand up. Di saat orang lain mula menyendiri, you show up. Di saat orang lain berfikiran negatif, you kena yakin, bersangka baik, pasti akan ada benda yang tidak best ni tidak akan kekal lama, okay? Jadi Kak Yus harap sangat kepada you all semua yang datang join kita bertepi payaki hari ini, okay? Korang dapat sesuatu, korang dah faham dah keputusan yang aku buat nak berada dalam networking ni betul dah. Dan keputusan aku nak berada dalam forever ni dah betul dah. Cuma ada sikit cabaran aku kena hadap. Aku kena lalui. Aku kena face. Aku kena cari jalan. Sebab seorang usahawan adalah mereka yang mencari jalan. Bukan yang mencari alasan, yang bukan menyalahkan orang lain, okay? Jadi Kak Yus harap ya, tepat yaki hari ini kita close kepada mereka yang tak dapat buat sharing. Saya minta maaf banyak-banyak sebab tadi pun dah masa pun dah habis. Saya ambil sikit ujung-ujung masa ni. Jadi saya doakan kepada anda semua, semoga pada bulan Syawal ni, you all semua dapat result yang lebih besar. Okay? Yang mana nak fight CBM, tolong fokus PNM korang. Yang mana nak fight Eagle Manager, fokus settlekan pasport-pasport iaitu dua supervisor tu. Dan kepada lain, sekali saya beritahu, tolong jaga 5CC aktif. InsyaAllah. Dan paling penting sekali, jaga mindset anda. Kalau mindset ni dah tak betul, kita bagilah apa sahaja depan mata you. You tak dapat nak guna dah. Okay? Jadi mindset kena clean and clear. Dan teruslah follow rapat you punya leader, insyaAllah. Okay? So terima kasih pada semua. Okay, jom ramai-ramai. Kita boleh unmute tak? Ha? Kita unmute dan kita jeritkan laungan semangat kita. Boleh tak? Ha? Kita punya ni? Boleh eh? Okay, let's go. Okay, satu, dua, tiga. Yes, go, 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 go,